نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين المنتجبين وجميع عباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته Asyadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa anna Sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Para pemirsa Hadi TV rahimakumullah Alhamdulillah segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membincangkan rahasia pengulangan 14 di dalam Al-Quran berkaitan dengan rahasia ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alhamdulillah minas rajim walaqad atainaka sab'am minal matani wal al-azim telah kami Berikan kepadamu ya Rasulullah tujuh yang berpasangan, tujuh yang dua dan Al-Quran yang agung. Dalam penafsirannya kata tujuh yang dua-dua ini dimaknai dari beberapa riwayat, dari beberapa hadis dalam kitab-kitab tafsir, dalam ummahat tafasir, baik tafsir mazhab Ahlus sunnah maupun ahlul bait alaihi wassalam bahwa tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang ini adalah surat al-fatihah ketertarikan para peneliti para ahli ilmu Al-Quran terhadap rahasia-rahasia angka dalam Al-Quran i'jazul adadi i'jazul rakmi bagaimana Al-Quran dengan indah misalnya mengisahkan hanya ada 14 huruf muqattaah saja huruf yang mengawali surat-surat beberapa surat dalam Al-Qur'an seperti alif lam mim, alif lam ra, jumlahnya hanya ada 14 huruf saja. Dan bagaimana yang 14 huruf ini hanya ada dalam 14 bentuk meskipun terkandung dalam 29 surat dan ternyata surat Al-Fatihah yang sering dibaca berulang-ulang itu terdiri dari 29 kata. Ada keterikatan satu dengan yang lainnya. Dan hadal Quran, kata hadal Quran yang disebutkan dalam Al-Quran, karena hampir setelah seluruh huruf muqatta'ah itu, Al-Quran diseru dengan isim isyarah lil ba'id, dengan kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Dalikal kitabu, tilkal ayatu, misalnya yang menunjukkan Al-Quran yang itu meskipun dalam terjemahan kita melihatnya diterjemahkan menjadi Al-Quran yang ini penggunaan kata Al-Quran yang ini hadal Quran pun dalam Al-Quran sebanyak 14 ayat jumlahnya lalu kata Quranun, Quranan, Quranin juga 14 banyaknya kita berharap dengan mempelajari Al-Quran ini kita didekatkan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam Allah senantiasa untuk baginda dan keluarganya. Dan ayat tentang salawat pun menarik karena terdiri dari 14 kata banyaknya. Kita lanjutkan rahasia pengulangan 14 ini dalam beberapa bentuk yang lain yang disebut dengan bentuk terkadang memiliki perbedaan karena posisi. Misalnya pada waktu subjek kata itu menjadi subjek, ia mungkin dibaca marfu. Pada waktu kata itu menjadi objek, ia dibaca mansub. Tetapi dengan indahnya Al-Qur'an menyandingkan semuanya dan kita akan menemukan kurang lebih pola yang menjadi tema kita adalah pola perulangan jumlah 14. Kali ini kita akan membaca beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Silakan para pemirsa kembali membuka Al-Qur'an, melihat terjemahannya atau mencatat nama surat dan nomor surat yang dengannya tadarusan kita sekarang ini kita mohonkan keberkahan Al-Qur'an, keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi untuk kiranya diluaskan atas diri kita, keluarga kita, guru-guru kita dan setiap orang yang punya hak atas diri kita yang urusannya menjadi tanggung jawab kita. Mari kita mulai pembahasan kita tentang perulangan 14 melihat jumlah kalimat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya Hadal Quran, Al-Qur'an ini 14 banyaknya Quranun Quranin Quranan 14 banyaknya demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisahkan dan atau memerintahkan kita untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya, ajaibnya, menariknya lagi-lagi terdiri dari 14 ayat banyaknya. Kita awali dari surat Ali Imran, surat kedua, ayat 132. Surat ketiga Maaf, surat ketiga ayat 132. Alhamdulillah minasyaitan rajim. war rasula la'allakum turhamun. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan ar-rasul. Agar kalian memperoleh rahmatnya. Agar kalian disayangi. Di situ ada perintah bagi kita semua untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Alti'ullah taatilah oleh kalian Allah dan Ar-Rasul dan Rasulnya. Kemudian surat An-Nur, surat ke-24 ayat 52. rajim. Kali ini dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk perintah tetapi dalam bentuk kalimat berita. Wa may yuti'illaha wa dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya. Ketaatan kepada Allah taala tidak dapat dipisahkan dari ketaatan kepada rasulnya. Begitu pula ketaatan pada rasul tidak dapat dipisahkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin disebut taat pada Allah Ta'ala bila menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ia selalu disandingkan. Ketaatan pada Allah Ta'ala disandingkan dengan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat-ayat yang mengisahkan ketaatan pada Allah Ta'ala dan Rasulnya ini di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah hingga An-Nas ternyata 14 banyaknya. Surat An-Nur ayat 52 Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya Wayahsyallaha Kemudian takut kepada Allah Ta'ala Wayattaqi faulaikahumul faizun Yang barang siapa yang taat pada Allah Ta'ala dan Rasulnya Takut pada Allah Ta'ala Merekalah kelompok orang-orang yang beruntung Yang beroleh kemenangan Lalu surat Ali Imran surat ketiga ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir war rasula. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi orang-orang hey, yang beriman, katakan perintah Allah taala pada baginda Nabi untuk disampaikan pada kita semua. Atiiullaha war rasula taatilah Allah dan Rasulnya. Fa'in tawallahu fa'in Allah la yuhibbul kafirin. Kalau kau berpaling, kalian berpaling, Allah telah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Di antara poin dakwahikul Quran, presisi Al Quran adalah bagaimana Al Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri satu kisah, menutup satu cerita, atau misalnya bagaimana ayat itu bagaimana penutup ayat itu. Kalau Allah taala mengisahkan tentang ampunan, maka ayat itu misalnya ditutup dengan nama dengan lafzul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghafurur Rahim misalnya. Ayat ini mengisahkan ketaatan pada Allah dan rasulnya itu kalau kita tidak taat seolah-olah seakan-akan kita maknai seperti itu fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah taala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Menjadi penutup ayat yang mengisahkan perintah Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah taala untuk disampaikan pada kita semua. Taatilah Allah taala dan Rasul-Nya. Keempat, kata ati Allah wa Rasulullah juga muncul dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 20. <tuh> ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah wa la anhu wa antum tasma'un. Hei orang-orang, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan berpaling darinya dan antum dan kalian semua mendengar mendengarkannya mengetahui seruan ini mendengar perintah ini perintah kalimat yang menunjukkan ketaatan pada Allah taala dan rasulnya yang disandingkan antara ketaatan pada Allah taala dan rasulnya ada 14 banyaknya yang kelima dalam surat Al-Ahzab ayat 71 silahkan untuk dicatat mungkin tidak satu demi satu ayat ini kita bahas agar mengajak kita untuk mengkaji lebih jauh lagi belajar dari para guru-guru kita mengetahui kerendahan dan kekurangan kita dalam memahami Betapa indahnya Al-Quran, betapa tinggi mulia dan sempurnanya Al-Quran, dan kita hanya berusaha untuk meraih percikan cahaya Al-Quran itu sebatas dan sependek pengetahuan kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memperkuat niat kita untuk mendekatkan diri. kepada Al-Quran untuk diantarkan pada Rasulullah SAW dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala karenanya. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 71. Awwadu billahi Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayyutni yutniillahha wa rasulah. faqad faza fauzan azimah. Barang siapa taat pada Allah Taala dan Rasulnya, ia sudah beroleh kemenangan yang agung, yang besar. Surat Al-Anfal ayat 46, Surat 8 ayat 46. Waatiu wa tanazau wa, wa la tanaz riihukum, Taatilah Allah Taala. dan Rasulnya. Surat An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhil jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalika lafawzul azim. Barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga. Surat An-Nisa ayat 69. wa may wa war rasula fa ulai ka ma alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina was syuhada'i was sholihin wa hasuna ulai ka rafiqa ini ayat yang menjadi harapan kita semua dengan syarat beroleh kebahagiaan itu kalau taat pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Barang siapa yang taat pada Allah Ta'ala dan Rasul, mereka termasuk mereka bersama orang-orang yang Allah Taala beri nikmat dari para nabi as-siddiqin wasyuhada'i was dan sungguh merekalah sebaik-baiknya teman sahabat yang menemani. Lalu surat Al-Anfal ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata wa ti'ullah wa rasulah in kuntum mukminin. Taatilah Allah taala dan rasulnya kalau kalian beriman. Surat Al-Fath ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraj wa la 'alal maridi haraju wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima Barang siapa yang taat pada Allah taala dan rasulnya kembali disebutkan disandingkan dan ayat al-mujadalah surat al-mujadalah ayat ke-13 surat al-mujadalah ini juga di antara keunikan keistimewaan Al-Qur'an satu-satunya surat yang dalam setiap ayatnya ada lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kita menemukan keindahan Al-Quran, semakin kita meyakini tidak mungkin dia diturunkan kecuali dari yang maha segalanya. Surat Al-Mujadalah ayat 13 Faaqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Ta Bagian kedua dari ayat Al-Mujadalah 13. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan taatilah pada Allah taatlah pada Allah taala dan rasulnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Surat Al-Hujurat ayat 14 Surat 49 ayat 14 A'udhu Billahi Minas Syaitan Ar-Rajim Qalatil <tell> A'rabu amanna Kullam tu'minu walakin qulu aslamna Walamma yadukhulil imanu Fi qulubikum Wa in tuti'ullaha wa rasulah La yalitkum Min a'malikum syai'a Inna allaha ghafurur rahim Orang-orang Arab itu berkata, "Kami beriman, katakan kalian belum beriman, tapi katakan kalian baru Islam. Kami berserah diri, kami pasrah." Lagi-lagi Al-Quran mengisahkan pada kita keindahan di sini ada dua kata: "Aslamna" di ayat ini, yang pertama, kemudian satu lagi pada ayat yang mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihi AS salatu berkata aslamtu li alamin ini ada orang Arab Badawi atau Arab daerah atau Arab e, perkampungan ini pun bagian dalam Ulumul quran mengapa kata Arab selalu didefinisikan dengan Arab di perkampungan Arab Badawi atau Arab yang tidak tinggal di kota waktu itu seperti Makkah dan Madinah. Lihat bagaimana bahkan pada setiap kata selalu terbuka ilmu untuk kita telusuri lebih jauh. Aslamna, kami beriman kata orang-orang Arab itu. Jangan katakan kalian beriman tapi katakan kami baru beriman. Apakah kita akan sebut sama Islamnya orang-orang Arab itu dengan aslam tuhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam aku Islam pada Tuhan semesta alam tentu tidak itu menunjukkan derajat ada rentang dari Islamnya orang-orang Arab yang belum beriman itu hingga Islamnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam yang menunjukkan kepasrahan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekiranya dalam lanjutan ayat surat Al-Hujurat itu sekiranya kalian taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di situ menggunakan kata wa in tuti Allah wa rasulah. Ketaatan pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Atau dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang mengisahkan tentang istri-istri Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi tabarrajna tabarrujal ula wa aqimnas salata wa menggunakan bentuk khitab untuk perempuan kalian perempuan dan kalian taat pada Allah taala dan rasulnya segera setelah itu kalimat innamayuridullahu liridhibankum muridzaa halal baita yuthahirakum tathira Kemudian yang terakhir pada surat At-Taubah ayat 71 Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim barang dan mereka yang taat pada Allah taala dan rasulnya merekalah yang Allah taala akan anu curahkan bagi mereka rahmat Allah taala sesungguhnya Allah taala maha mulia maha bijaksana pengulangan ketaatan yang disandingkan ketaatan pada Allah taala dengan rasulnya diulang sebanyak 14 kali masih banyak lagi rahasia 14 itu yang sementara akan saya cukupkan pada kajian kita kali ini dan untuk menutup sementara kajian 14 ini dengan singkat dibacakan pengulangan 14 yang lainnya. Setelah tadi ketaatan pada Allah taala dan rasulnya bentuknya ada 14. Kemudian ada kata benda yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan huruf ba. Lalu setelahnya misalnya tangan Allah biadillah, janji Allah biahdillah, tali Allah bihablillah. Bentuk kalimat seperti ini huruf ba kemudian ada satu kata benda lalu dinisbatkan ia pada Allah taala dengan pertolongan Allah binasrillah dengan nikmat Allah binikmatillah karena azab Allah biadabillah dengan ilmu Allah biilmillah dan seterusnya dalam bentuk seperti itu ketika sesuatu dinisbatkan diikatkan digantungkan pada Allah Subhanahu wa taala ternyata juga jumlahnya jumlah kata benda yang dinisbatkan pada Allah taala secara langsung itu ada 14 banyaknya. Tentu yang paling banyak yang tidak dimasukkan dalam bagian ini adalah bismillah dengan nama Allah. Itu terkait dengan lafdhul jalalah Allah Subhanahu wa taala asmaul husna Allah Subhanahu wa taala Adapun kata benda antara huruf ba dan Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 14 banyaknya itu adalah biayatillah biiznillah biyadillah biahdillah bihablillah biliqailah bifadlillah biilmillah bi dzikrillah bi ayyamillah bi anaumillah bi adzabilah bi nasrillah dan yang ke-14 bi ni'matillah lalu pengulangan 14 berikutnya lagi semua ayat-ayat yang tadi bi hablillah bi anaumillah bi adzabilah termaktub dalam kitab suci sekarang kita cari kalimat yang memiliki makna atau senada dengan kebenaran itu dari Tuhan. Al-haqqu min rabbika. Dan ini ada beberapa bentuk. Kebenaran itu dari Tuhanmu, kebenaran itu dari Tuhan kami, dari Tuhan kita, atau kebenaran itu dari Tuhan mereka. Jadi ada al-haqqu min rabbika ada al haqqu min rabbina ada al haqqu min rabbihim kebenaran itu dari Tuhan mereka atau al haqqu min rabbikum kebenaran itu dari Tuhan kalian ternyata semuanya juga kebenaran yang disandingkan dari Tuhan itu ada 14 ayat banyaknya al haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin atau misalnya وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ dan seterusnya ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an juga 14 banyaknya yang mengisahkan kebenaran itu dari sisi Tuhanmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian kitabullahi kitabillahi Al-kitabu minallahi Kitabu minallah Kitab dari Allah Alkitab dari sisi Allah Juga dalam Al-Quran Ada 14 Ayat banyaknya Kemudian Yang termasuk juga Dalam rahasia Pengulangan 14 Kata Maula yang artinya pemimpin Menariknya kata maula ini sebelum para pemirsa Hadi TV kemudian akan menduga pasti 14 juga banyaknya. Tidak. Kata maula ini ada 18. Tetapi yang 18 ini ada dalam 14 ayat. Jadi ada beberapa ada beberapa ayat yang di dalamnya ada dua kali kata maula diulang bahkan ada maula yang baik, ada maula yang membawa ke neraka dan maula yang baik penggunaan kata maula yang baik Allah maula kaum mukminin misalnya ternyata juga lagi-lagi 14 banyaknya belum berhenti di situ kata Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala kata taala wa taala fa taala taala Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira Misalnya dalam surat al-Isra ayat 43 Kata ta'ala Di dalam Al-Quran Juga 14 kali disebut Apa yang bersama dengan ta'ala Subhana Berapa kali kata subhana disebut Para pemirsa Bisa mencoba setiap kali membaca kata subhana Kemudian teliti atau dengan alat-alat mesin aplikasi pencari ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengetahui. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihiussalatu wassalam ada hal yang juga menarik. Setiap peringatan syahadah Imam Husain alaihiussalatu wassalam pada 10 bulan yang pertama dalam penanggalan Islam diperingati sebuah peristiwa mengenang tragedi yang daripadanya kita mengambil pelajaran dan hikmah teramat besarnya dari kisah dan peristiwa Karbala sebuah tempat sebuah padang di Irak sekarang ini terjadi pada 10 bulan Muharram Lalu ada orang yang ingin mencari berapa kali kata apakah ada kata karbala dalam Al-Qur'an? Tentu tidak ada. Yang ada adalah karbun dan bala. Karbun itu kesulitan, bala ujian, musibah, karbun sesuatu yang berat kita pikul, duka cita, kegelisahan. Ternyata Kata karbun dalam Al-Quran disebut sebanyak empat kali, dan kata bala disebut sebanyak enam kali, sehingga kalau keduanya dipadankan karbun dan bala, jumlahnya adalah sepuluh kali, mengingatkan kita pada peristiwa yang terjadi di Karbala pada sepuluh bulan Muharram. Mudah-mudahan rahasia-rahasia yang terkait dengan ijazul adadi ini, keunikan-keunikan pengulangan jumlah kata, jumlah kalimat yang ada dalam Al-Quran ini, lebih meningkatkan keingin tahuan kita untuk terus belajar lagi, menggali lagi dari para guru kita. Sekiranya ada hal-hal yang kurang tepat dan kurang berkenan, saya mohon dimaafkan dan mohon diluruskan oleh para pemirsa Hadi TV dan guru-guru semua. Terima kasih wa ma taufiqi illa billah. Alai tawakkaltu wa illahi unib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali thahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه